Halo bro, Subrat kawan Cokro Motor. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara bagaimana cara mengganti seal pada stem semprot air ini ya, yang untuk cuci mobil itu pakai stem yang beginian, jadi kuat ya. Nah, kenapa hasilnya harus diganti? Karena hasilnya yang untuk pompa pistonnya ini sudah aus, sudah keluar air dari sini ya. Ini sudah keluar air, jadi hasilnya udah nggak layak pakai lagi. Nah, sekarang untuk penggantian seal, kita belinya, kalau beli sih sepaket ini ya, ini untuk stem. Jadi kita copot dulu ini keempat baut, ini sudah saya copot. Nah, ini tinggal kita ambil. Kalau sudah dicopot, kita ambil biar cepat ya, maksudnya saya copot duluan tadi. Nah, sealnya berada di dalam sini. Sealnya berada di dalam sini. Nah, ini untuk apa? Kadang orang nggak tahu, ini ada juga ada fungsinya. Jadi ini fungsinya untuk memberi stempet atau paslin ya, untuk pelumasan seal biar pistonnya awet. Oke, untuk penggantian seal kita copot ini ketiga penutup ini. Ini penutup ini ya, kita kalau mencopot ini kita gunakan plat gini aja ya, pokoknya kita masuk gini, bisa untuk muter gitu aja ya. Nah, ini jadi ini kita puter nyopotnya. Nah, ini ya, kita copot dah ya. Ini sealnya ada di sini. Saya coba semua aja dulu penjelasannya nanti. Nanti kita juga kita bersihkan. Ini. Lanjut, ini sealnya berada di dalam sini. Di sini ini juga berjejer-jejer ya, ini sealnya. Mulai dari sini dulu ya. Di sini sealnya ditutup. Kita copot, kita congkel ya isinya. Jangan lupa adapnya ke sini. Copot yang dalam juga kita copot. Yang tengah. Nanti bolak-balik ya masangnya berhadapan. Ini bisa copot. Nah, ini copotnya ya. Ini ada ring, ada ringnya. Ini ring kita ambil.
karena susah juga. Bekas air kita bersihkan dulu. Kalau nggak bisa nanti kita pukul dari sini ya, ini ringnya ini. Kadang sulit. Nah ini bisa yang sebelah sini sejongkel. Nah bisa ya ini. Lepaskan silnya. Ini satu, dua, tiga. Jadi silnya itu menghadap ke sana semua. Satu lagi. Nah, ini penutup. Ya, sebelah kita jongkel. Sulit ya yang sini. Sulit, saya pukul dari sini aja ya, daripada susah-susah enggak keluar-keluar. Pukul dari sini aja. Udah keluar silnya. Nanti kita bersihkan. Ambil. Nah, sudah keluar semua. Lanjut kita cuci ya. Berikut tutup-tutupnya ini kita cuci. Ini bentar saya cucinya pakai air. Kita skip dulu kalau untuk bersihin aja. Sobat kamera pasti tidak kesulitan. Dan udah saya bersihkan semua, udah saya cuci. Sekarang kita tinggal pasang seal ya. Ini seal yang lama kita singkirkan dulu. Silnya yang kecil ini untuk yang depan, yang kecil kita singkirkan dulu yang kecil ya.
kita ambil yang ini, enggak ada lubang, yang lain kan ada lubang ya, ada lubang. Nah ini paling depan ini, nanti pasangnya begini ya, ini paling depan. Lanjut. Hadapnya begini ya, ini ada lubang. Tiga ya, kita pasangnya tiga. Dan jangan lupa untuk ringnya ini, ring ini ada lubang-lubang, ini untuk mengalirnya stempel ini ya. Nah terus ini yang ada coakan kita taruh di dalam, kita tinggal tutup. Kita sealnya yang kecil ini, pakai seal yang kecil, taruh di penutup sini, jidrat ya, ini. Oke. Tinggal kita tutup. Nah. Kita kunci. Nah, tinggal satunya lagi yang setengah, ambil yang enggak ada lubang. Kita pukul-pukul biar rata ya, ini fungsinya, nanti drat juga bisa masuk kalau enggak rata. Tiga ya, empat sama yang paling depan. Pasang lagi ringnya. Kita coba lihat bisa. Lanjut kita pasang yang kecil. Sampai kencang. Kencangin lagi. Tinggal yang sebelahnya.
antengnya lagi. Ini daring. Hasil kecil, agak kecil ini sini. Kencang ya. Ini juga udah beres, semua udah terpasang. Ini kita tinggal masukkan ke lubang. Sebelumnya kita kasih stempet. Sebelum kita masukkan, kita kasih stempet dulu biar enak masuknya sini. Oke, nanti di sini juga dikasih stempet habis dimasukin. Ini udah saya kasih stempet sini. Ini juga kasih stempet. Sudah terpasang semua. Ini tinggal kita keempat bautnya ya, kita pasang. Ini pakai kunci 14 ya. Coba sudah bisa muter. Nanti ini jangan lupa diisi stempet ya. Ini untuk pemasangan sangat mudah, tinggal masukin aja. Dan jangan lupa selisihnya ini dipasang begini, nanti diganti sekalian. Ini kan ada di bawahin. Nah, ini dicopot. Pernya kita diganti ya. Pernya nih ganti kalian. Ini masukkan. Nah, cukup begini doang ya. Jadi pasang begini.
Ini tinggal pasang, kita buat dari bawah, udah cukup, tinggal rakit kembali. Oke, ya sekian dulu tutorial cara pasang seal ini water jet ya, water jet atau steam untuk cuci atau untuk semprot yang gede itu, semprot tanaman yang gede itu bisa. Oke, terima kasih atas kunjungannya, moga bermanfaat bagi kawan cakro motor. Sekian dulu, see you next time, bye bye. Kunjungi video-video berikutnya dari cakro motor, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you.